bahwa SMA UI sendiri punya sebuah wahana yang sangat representatif untuk dijadikan sebagai pengembangan riset atau penelitian bagi para siswa, Bapak Ibu Guru, dan juga semua masyarakat dipersilakan untuk memanfaatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA UII Yogyakarta. Selamat datang di Botanical Smart Park SMA UII Yogyakarta. Kesempatan ini adalah hari terakhir kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah kelas baru, siswa baru kelas 10 ya di SMA UII Yogyakarta. Dan sengaja memang dalam 6 hari kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dari hari Senin yang lalu sampai dengan hari ini, hari Sabtu, dibawa secara khusus ke Botanical Smart Park ini dalam rangka memperkenalkan bahwa SMA UI sendiri punya sebuah wahana yang sangat representatif untuk dijadikan sebagai pengembangan riset atau penelitian bagi para siswa, Bapak Ibu Guru, dan juga semua masyarakat dipersilakan untuk memanfaatkannya. Termasuk juga di sini akan kita jadikan sebagai pusat pengembangan entrepreneurship, kewirausahaan. Bukan hanya untuk para siswa saja, bahkan masyarakat bisa memberdayakannya di sini. Bahkan besok hari Senin, itu ya lusa, di sini akan ada kegiatan pelatihan tata kelola ekspor dari UMKM gitu ya. Banyak sekali yang mendukung di sini, termasuk dari Bank Indonesia, lalu dari BRIN, dari BPD, dari koperasi, dinas koperasi UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak sekali, semua akan bersama-sama di sini mendukung UMKM ini akan berkiprah, kemudian bisa jadi nanti Botanical Smart Park ini akan jadi sebagai pusat untuk koordinasi pengelolaan UMKM yang ada di Yogyakarta. Mudah-mudahan dengan adanya Botanical ini bisa mendukung banyak pihak gitu ya, terutama dalam pengembangan penelitian dan kewirausahaan. Terima kasih juga disampaikan pada kesempatan ini kepada Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia yang sudah memfasilitasi ini semua, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamu itu banyak yang memang menggunakan. Nanti akan keluar informasi lengkap tentang Asam 106 tanaman kata ini. Begitu terus ini dia maksudnya ke tanaman. Bapak. Ya. Oke. Ya,
tahun kali ini kita memperoleh 90 siswa lebih. Kegiatan kita awali dari hari Senin kemarin, tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal hari ini, 15 Juli 2020. Kegiatan ini kita mulai dari hari Senin kemarin sampai dengan hari ini, terakhir di sini di lokasi Botanical Smart Park SMA UII, akan diadakan kegiatan penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sini nih kegiatan kita berlangsung dari diawali dengan senam pagi, kemudian nanti pengenalan lingkungan Botanical Smart Park SMA UII, dan juga kita mengawali beraktivitas di sini di tahun pelajaran ini, memperkenalkan lingkungan ke anak-anak, ke siswa baru. Alhamdulillah pada tahun ini ada fasilitas baru di Botanical Smart Park SMA UII, salah satunya yaitu joglo untuk beraktivitas bersama-sama dengan anak-anak nantinya. Sangat mendukung sekali. Kegiatan MPLS ini juga bervariasi sekali dari hari Senin kemarin sampai hari Jumat. Anak-anak mengikuti beberapa kegiatan, salah satunya adalah deklarasi anti narkoba, pornografi, dan pornoaksi. Kemarin hampir banyak anak yang menandatangani kegiatan tersebut, mendeklarasikan diri mereka bersedia untuk anti narkoba, anti kekerasan, kekerasan terhadap anak. Smart Park SMA UII ini dibangun di atas lahan 5.000 meter persegi lebih, disiapkan untuk anak-anak SMA UII melakukan kegiatan riset maupun entrepreneur. Di sini banyak sekali tanaman rempah-rempah yang sudah ditanam, nanti memperkenalkan ke generasi muda buah yang ada di Indonesia umumnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Pancasila. Artinya karena ini adalah basisnya apa ini saya proyek, mereka boleh memanfaatkan botanical ini sebagai sarana pengembangan karakter siswa. Oke, ya.